Sementara itu, bagi seorang lagi pelumba TSG, Nur Aiman Zarif, dia tetap berpuas hati walaupun terlepas peluang menyarung jersi merah selaku Raja Bukit. Bagaimanapun, penyandang jersi tersebut pada edisi 2020 itu berjaya mengungguli dua zon pendakian di Bukit Niku dan Mantin. Tahun ni pun memang ingat nak kekalkan jugalah untuk jersi ni. Tapi yalah, memang dah cuba dah hari ni yang terbaik. Jadi memang akan cuba lagi dah. Ada hari-hari yang seterusnya. Tamat perlumbaan peringkat pertama, Aiman menghuni kedudukan kedua kategori pendaki terbaik dengan 11 mata, 4 mata di belakang rakan sepasukan Jambal Jam Sain Bayar. Next, tempat yang kedua.